Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Abdul Muiz Syafiee berkata, bergerak seiring keperluan semasa, pelbagai pembaharuan telah dilakukan RTM agar terus relevan selari perkembangan revolusi industri 4.0. Banyak sudah kita mengalami transformasi dan saya percaya dalam tahun-tahun kebelakangan ini, kita akan berusaha ke arah melibatkan diri dalam penyiaran digital. Kita sekarang ini dalam peringkat percubaan beberapa saluran yang kita rasa sesuai untuk kita perkenalkan dan insyaAllah kalau segalanya berjalan lancar, kita akan memperkenalkan saluran baru dalam bentuk digital high definition, berdefinisi tinggi dalam masa terdekat ini. Beliau ditemui selepas sambutan Hari RTM ke-73 yang disempurnakan Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Dio di Auditorium Perdana Angkasapuri. Dalam ucapannya, Gobind Singh menyatakan perubahan RTM dalam menonjolkan imej baharu dan lebih agresif, bukti RTM mampu bersaing secara sihat dan menghasilkan produk berkualiti. Serentak itu turut dilancarkan saluran percubaan berita RTM menerusi platform MyFreeView dan wajah baru saluran Radio Nasional FM. Selamat ulang tahun yang ke-73 buat RTM. Saya harapkan moga-moga RTM akan sentiasa berkembang, sentiasa maju ke hadapan, sentiasa menjadi peneraju dalam bina penyiaran di dalam Malaysia. Happy birthday RTM. Semoga RTM sentiasa berkembang maju sebagai satu badan media yang antara yang terpaling terbaik di Malaysia yang dapat memberikan berita-berita yang terbaik dan juga memberikan info-info yang benar dan sah, bukannya yang palsu. Dan saya percaya RTM sekarang ini sudah semakin membesar dan kita dapat saksikan RTM semakin banyak perkara-perkara baru yang dilakukan. Jadi saya pasti banyak yang pastinya menanti penonton-penonton setiap RTM. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari RTM ke-73 kepada semua warga kerja RTM. Dalam menginjak usia 73 tahun, RTM semakin matang dan kekal relevan kepada negara. Pastinya pencapaian ini merupakan satu testimoni kepada usaha gigih warga RTM. Dengan komitmen yang ditunjukkan ini, saya yakin RTM akan terus berkembang menjadi peneraju dalam bidang penyiaran. Selamat ulang tahun RTM ke-73 dan RTM kekal di hatiku.